Hai Sohib, balik lagi nih sama Bonita. Nah, kali ini Bonita mau ngasih tips lagi seputar mudik agar rumah kalian aman dan mudik pun tenang. Disimak ya. Ketika mudik, rumah akan menjadi rentan akan resiko pencurian, perampokan, dan kebakaran. Maka dari itu, agar mudik lebih tenang, simak tips berikut ini ya. Nah, itu dia tadi tipsnya. Semoga mudik kali ini lancar ya. Bonita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam Indonesia Baik.